Murai Batu dari Tragif Bengkalan. Kita ambil dulu. Saya beli ini di Bengkalan ya, baru saja dikirim ke kantor. Dan dalam perjalanan 1,5 jam ini sudah sampai di rumah. Kita bongkar dulu, kita ambil. Ini jenisnya adalah Murai Batu Medan betina. Umurnya sudah hampir 1 tahun. Sudah lepas trotol juga ya. Nah, ini. Kita sudah ambil. Oh, ternyata bulu ekornya agak sedikit rusak, mungkin karena di dalam dia berusaha untuk berontak ya, mau keluar. Nah, ini kelawu, jenis kelawu. Nah, kita taruh dulu di sangkar karena ini malam. Saya akan kerodong nantinya dulu untuk ditaruh ya. Nah, ini ekornya memang rusak dari sana sebenarnya, karena di sana juga diumbar dan umbarannya itu temboknya masih kasar, nggak di finishing, sehingga merusak pada ekornya ya, bulu ekornya. Ini panjangnya 3 cm ya, panjang ekornya 13 cm. Dan jenis ini memang sangat rekomendasi ya. Jadi teman-teman, bagi yang mencari indukan atau betina dari Murai Batu, carilah yang warna kelawu, karena diyakini ataupun juga banyak yang terbukti sukses dan sangat telaten merawat anak-anaknya, dan telurnya juga rutin. Oke teman-teman, bagi teman-teman pecinta Murai Batu, jangan lupa like dan subscribe channel ini karena masih baru, yang konsen di bidang budidaya murai ya. Oke, ini saya sudah jemur, diangin-anginkan lah karena udaranya juga masih mendung. Angin-anginkan di teras, tampaknya ini sehat ya burungnya ya. Sebelum saya umbar ke kandang ternak, jadi saya kasih vitamin yang cukup dulu sama dijemur matahari dulu sampai 5-7 hari. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.